Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edisa Ular Tutorial. Di kesempatan kali ini ada seriusan handphone, yaitu Samsung S20 FE. Ini mungkin yang sudah pernah nonton di konten saya. Di tutorial sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang perbaikan handphone ini. Untuk handphone ini, perhatikan di bagian frame itu melengkung ya teman-teman, atau bengkok, hingga menyebabkan LCD-nya pun ikut melengkung. Padahal handphone ini dulunya pernah saya ganti untuk frame, yaitu penggantian frame yang baru serta pembongkaran total untuk memindahkan LCD serta memindahkan semua spare part yang ada di frame yang lama untuk memindahkan ke frame yang baru. Untuk di tutorial cara perbaikan atau penggantian frame yang baru, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi bagi yang sudah pernah menonton di konten saya sebelumnya untuk penggantian frame yang baru untuk Samsung S20 FE ini. Ya, kalian bisa nonton lagi untuk di tutorial, link di kolom deskripsi. Oke, untuk saya cek ini, handphone tidak bisa dicas teman-teman. Tidak keluar gambar sama sekali dan tidak ada respon untuk pergerakan ampernya. Saya coba untuk cek menggunakan handphone lain. Ini charger yang saya pakai itu bisa berfungsi teman-teman dan menandakan untuk notifikasi pergerakan ampernya bisa berjalan. Sedangkan saya gunakan untuk di handphone ini, yaitu Samsung S20 FE, sama sekali tidak ada respon teman-teman. Apakah handphone mati total yang disebabkan oleh bagian frame yang melengkung hingga menyebabkan LCD-nya pun ikut melengkung, atau mungkin ada kerusakan lain? Kita coba untuk cek dulu, kita bongkar dulu di bagian backdoor-nya. Karena untuk handphone ini sering kali masuk servis di toko saya, jadi sering kali untuk pembongkaran backdoor dan pengeliman ulang backdoor, jadi agak susah dan agak terkelupas di bagian cat yang ada di bagian backdoor, hanya terkelupas sedikit. Nanti kita coba untuk menerapkan kembali hingga catnya itu tidak rusak ya teman-teman. Untuk segel yang saya pakai itu masih utuh, belum pernah diservis sama beliau, dan kita coba untuk pengecekan ulang apakah penyebabnya hingga menyebabkan handphone tidak bisa dicas dan tidak bisa tampil sama sekali dan tidak bisa dinyalakan. Oke, kita coba bongkar dulu di bagian melepas soket fleksibel baterai dan melepas fleksibel mainboardnya. Di sini saya mendapati ada bagian kerusakan, yaitu di bagian soket konektor board ada di bagian mesin. Perhatikan, kurang begitu jelas ya teman-teman. Nanti kita akan coba zoom untuk kerusakannya. Di situ saya mendapati ada bagian konektor boardnya itu melengkung atau pada bengkok. Mungkin handphone ini tertindih atau keinjek teman-teman, yang menyebabkan soket konektornya rusak, yang disebabkan oleh kemungkin saja ketarik sama fleksibelnya. Karena kondisi handphone itu melengkung ya teman-teman, yang menyebabkan fleksibel ikut melengkung atau menarik bagian soket konektor yang ada di mesin. Kita lanjut siapkan alat multi untuk pengecekan. Untuk jalur charger yang ada di fleksibel itu ada hambatan ya teman-teman, dan sedangkan untuk di bagian soket konektor board yang ada di mesin itu yang menyebabkan jalur pada charger dan juga jalur pada LCD bahkan tidak mau menyala atau tidak tampil sama sekali layar LCD, hingga menyebabkan chargernya juga tidak terhubung, yang disebabkan oleh di bagian ini soket konektornya itu bengkok atau rusak teman-teman. Saya coba untuk meluruskan dulu di bagian soket konektor yang melengkung atau bengkok. Jadi sebelum menggunakan metode seperti ini atau sebelum memakai cara ini, kalian bisa pengecekan dulu di setiap semua pin kaki konektor yang ada di mesin. Tujuannya untuk melihat pin kaki konektor itu ada yang lepas dari mesin atau tidak teman-teman.
Setelah kita cek tadi, untuk semua kaki konektornya tidak ada yang terlepas. Oke, kita coba luruskan pelan-pelan menggunakan ujung pinset dengan hati-hati, jangan sampai menusuk di bagian mesin hingga menyebabkan PCB mesin itu rusak, teman-teman. Atau bahkan bisa menyebabkan soket konektornya itu pada rusak. Jadi menggunakan cara seperti ini itu harus pelan-pelan dan harus hati-hati, tujuannya agar tidak merusak PCB dan juga tidak merusak soket konektornya, teman-teman. Untuk di bagian paling samping pojok sisi ini yang saya tunjuk itu adalah jalur pada charger atau jalur positif pada chargernya, teman-teman. Nanti kita coba untuk mempresisikan kembali dengan cara kita bisa memperkuat soket konektornya dengan cara kita solder ulang. Oke, setelah kita luruskan, kita cek ulang apakah sudah benar-benar 100% lurus dan presisi atau belum. Jika belum, kita bisa menggunakan metode seperti itu tadi dengan cara kita tekan secara halus untuk mempresisikan soket konektornya yang bengkok atau melengkung. Kita cek ulang di bagian ini untuk melihat setiap kaki pin konektor itu ada yang patah atau ada yang tidak terhubung ke mesin atau tidak, teman-teman. Oke, mungkin ada beberapa pin kaki dari ujung ini jalur positif pada charger hingga beberapa kaki yang dekat sama jalur chargernya. Itu nanti kita akan coba untuk solder ulang, teman-teman. Oke, kita gunakan flux secukupnya saja untuk mempermudah penyolderan ulang. Jangan terlalu banyak untuk menggunakan fluxnya, jadi secukupnya saja agar kondisi mesin tetap masih bersih, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk siapkan alat soldernya dengan suhu panas di angka 350. Dengan hati-hati, kita gunakan timah cair atau timah pasta, yaitu hanya di bagian ujung soket konektornya. Ini tujuannya untuk memperkuat soket konektornya agar tidak mudah patah atau tidak mudah gerak lagi atau tidak mudah melengkung atau bengkok, teman-teman. Dengan hati-hati kita solder ulang untuk memperkuat pin kaki konektornya, yang terutama di bagian paling ujung ya, teman-teman. Di situ pusat kekuatannya, dan untuk di bagian paling samping atau di sebelahnya kita bisa solder ulang juga untuk memperkuat pin kaki konektornya tidak mudah patah atau tidak mudah gumpil. Lalu kita bersihkan menggunakan thinner dan kita cek ulang apakah sudah benar-benar presisi saat kita solder ulang. Perhatikan ada perubahan untuk memperkuat soket konektornya agak lebih tebal di bagian timahnya. Selanjutnya di bagian sebelah ujungnya kita coba untuk solder ulang juga. Oke, dengan hati-hati kita solder ulang di bagian ujung soket konektornya. Oke, kita kasih timah secukupnya saja ya, teman-teman. Jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti bisa menyebabkan kena ground atau saling terhubung di setiap jalurnya hingga menyebabkan short atau konslet. Lalu di sebelahnya untuk sebagian kaki konektornya sengaja saya solder ulang juga untuk memperkuat di semua pin kaki konektornya, teman-teman. Oke, dengan hati-hati dan pelan-pelan. Selanjutnya kita bersihkan dari sisa fluxnya menggunakan thinner dan kita cek ulang untuk memastikan apakah ada pin kaki konektor yang tidak terhubung atau bahkan mungkin kebanyakan timah atau bekas dari timah cair itu masih kotor di bagian atau di sela-sela di bagian soket konektornya, teman-teman. Jadi membersihkan mesin atau membersihkan soket konektor ini harus benar-benar bersih agar tidak terjadi konslet atau short di semua pin kaki konektornya. Oke, setelah selesai kita lanjut untuk pengecekan ulang, yaitu untuk pengetesan fungsi dari charger serta fungsi dari layar tampilan pada LCD. Karena untuk flexible board pada mesin atau flexible mainboard itu banyak fungsinya, teman-teman. Terutama fungsi dari LCD, touchscreen, dan charger
dan ada beberapa jalur lain seperti spiker atau buzzer dan juga vibat atau getar, dan juga terhubung juga sama sinyal teman-teman. Jadi kita harus pengecekan dulu. Oke, kita koneksikan menggunakan charger USB testernya, menandakan ada pergerakan ampere teman-teman. Oke, kita tunggu hingga sampai mengisi teman-teman, karena sudah lama tidak terpakai karena disebabkan oleh chargernya tidak terhubung, jadi handphone mati total. Oke, masih belum nambah ya teman-teman, karena baterainya habis total, tidak bisa dicas hingga beberapa hari kemudian baru diantar ke toko saya. Setelah beberapa menit kemudian, kurang lebih sudah menandakan di angka 10, timernya sudah menandakan 10 menit dan sudah nambah di angka 6%. Kita coba sambil menyalakan infonya. Ini tujuannya untuk pengecekan total, yaitu fungsi dari layar LCD. Alhamdulillah sudah tampil, tinggal kita pengetesan fungsi dari touchscreen-nya atau fungsi dari layar sentuh sama fungsi lainnya. Oke, sudah loading dan sudah bisa masuk menu. Kita coba untuk pengecekan di semua seluruh layar LCD-nya, teman-teman. Oke, kita cek untuk fungsi dari touchscreen dan LCD. Alhamdulillah, untuk fungsi dari touchscreen masih bisa nyaman dipakai, teman-teman. Untuk di tutorial cara penggantian frame, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi, dan bagaimana cara untuk perbaikan semua perangkat, memindahkan perangkat dari frame lama ke frame yang baru ya teman-teman. Oke, untuk saya maksimalkan pengerjaan, saya coba cabut dan saya koneksikan lagi, masih bisa terhubung. Perhatikan di notifikasi pengisian daya baterai pada layar LCD-nya teman-teman, menandakan nambah di angka 7% teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah sukses semua untuk pengerjaannya. Cukup hanya perbaikan tanpa kita menggantinya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.